karyawan dipecat karena balas oke emoji pada bos. Seorang karyawan di pusat Cina dipecat setelah membalas pesan atasan dengan balasan yang menurutnya kurang sopan. Peristiwa ini terjadi pada karyawan di sebuah bar di Changsha, Provinsi Hunan, Cina. Dalam sebuah grup di WeChat, sang manajer memintanya untuk mengirim beberapa dokumen untuk meeting. Karyawan tersebut membalas dengan oke emoji. Sang bos langsung kesal dan mengatakan seharusnya dia membalas dengan perkataan. Beberapa menit selanjutnya, karyawan ini diminta untuk menghubungi bagian Departemen Humas dan ternyata ia mendapat kabar buruk. Dia dipecat. Dikutip dari South China Morning Post, karyawan tersebut mengatakan bahwa ini kasus sungguhan dan prosesnya masih berjalan. Dirinya telah bekerja cukup lama dan menurutnya situasi ini sangat konyol. Karyawan lain juga setuju bahwa atasannya terlalu berlebihan dan dampak dari kejadian ini sudah kelewat batas. Setelah insiden tersebut, sang bos membuat pengumuman resmi di grup WeChat-nya dan mengatakan bahwa semua harus menggunakan Roger untuk membalas pesan darinya. Menurut Wang Liping, profesor dari Renmin Business School, spesialis dalam manajemen dan humas, mengatakan bahwa hal seperti ini mungkin terjadi di perusahaan yang terbilang kecil sampai sedang, karena tidak ada peraturan yang cukup jelas. Bagaimana menurutmu, apa bos ini terlalu berlebihan atau sudah sepantasnya karyawan ini dipecat?